Camping Permata Cai ke-45 berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi liburan dengan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Sebanyak ribuan pemuda yang merupakan perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti acara ini. Mayoritas dari mereka adalah alumni Pondok Pesantren Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur. Namun selain peserta, tim LDI TV juga berkesempatan untuk mewawancarai pengunjung yang datang di perkemahan Kosambi Wojo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berikut pendapat mereka tentang fasilitas saat acara perkemahan Camping Cai ke-45 ini. Seru, menarik. Iya, dekat alam. Dan vibe-nya juga beda sih. Gitu. Bisa punya tempat kayak gini tuh keren sih, keren banget. Kayak gak expect aja gitu tempatnya, apalagi lebih ke alam ya. Kebetulan tempat saya itu di rumah itu tuh untuk lingkup alamnya kurang, jadi pas nyampe sini tuh kayak wow keren gitu. Selain di sini banyak pengunjung juga kita bisa untuk istilahnya refreshing. Semoga tahun depan lebih baik lagi dan lebih makin seru gitu. Ya semoga kedepannya bisa lebih tertata lagi lah tempatnya biar nggak tubrukan antara putra sama putri itu. Terus kayak ini tempat-tempat bazarnya ini lebih rapi lagi gitu, terus ya lebih berkualitas gitu lah.